Hujan deras yang disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Selain merusak tenda pasar Ramadan yang menjual makanan buka puasa, angin kencang juga merobohkan puluhan pohon dan menimpa rumah warga. Beginilah kondisi kepanikan dalam sebuah video amatir yang diabadikan warga di sebuah pasar Ramadan yang menjual makanan dan minuman untuk berbuka puasa di Kapanewon Playen, Gunung Kidul, Kamis petang. Selain merusak barang dagangan, angin kencang juga menerbangkan tenda yang dipasang. Angin kencang juga membuat warga dan pengguna jalan panik saat berteduh di pinggir jalan. Selain mengakibatkan puluhan pohon tumbang, angin kencang juga mengakibatkan belasan rumah warga tertimpa pohon tumbang. Data sementara dari BPBD Gunung Kidul, sampai saat ini lebih dari 20 titik kejadian sudah dilaporkan. Namun, demikian pendataan hingga kini masih dilakukan.